welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya buat unboxing kotak princess berhadiah. Siapa di sini yang suka sekali dengan princess? So, pastiin ikutin aku buat unboxing satu per satu kotak princess ini. Kira-kira kita bakal dapat apa aja ya? Princessnya ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemudian kita kalikan 1, 2, 3. Ayo, 6 kali 3 berapa? 18. Dan dibaliknya masih ada lagi nih. Jadi 18 dikali 2 jumlahnya berapa? 36. Nah, apa kalian penasaran? Yuk, bareng-bareng kita unboxing. Nah, ayo kita buka. Udah gak sabar nih, hadiahnya apa ya? Aku juga penasaran sih, apalagi aku juga pecinta princess. Kita keluarin dulu ya satu-satu biar gampang buat ngebukanya. Ya, ini dia. Jadi di sini kita lihat ya ada warna apa aja. Ada orange, ada kuning, ungu dan juga hijau. Dan di sini yang paling banyak itu adalah warna ungu. Yuk kita hitung yuk warna ungunya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yeay. Nah, kita mulai ya dari warna ungu dulu. Kita unboxing satu-satu. Nah, jadi di dalam kotak princess ini kalian bakal dapetin aksesoris-aksesoris. Di sini tuh ada cincin, ada gelang, kalung, dan masih banyak lagi. Jadi daripada penasaran, yuk kita buka sama-sama. Wah, dapet apa nih? Cincin loh. Ih, cantik banget ya princess, tapi di sini nggak dapat makanan ya, jadi cuma dapat hadiahnya. Wow, coba pakai. Cantik ya. Lanjut. Yang ini apa ya? Penasaran kira-kira dapat cincin atau apa? Mari kita lihat. Ih, kok susah banget keluar. Wow, ini apa ya? Wah, dapat ikat rambut, guys. Warnanya cantik-cantik nih. Bisa buat ikat rambut lucu-lucu. Kita lihat yuk. Tuh, warnanya banyak ya. Tuh, ada biru, hitam, dan pink. Lanjut lagi. Pasti yang suka princess dominan suka warna pink deh. Wow, cantik banget ini tuh gelang ya. Tuh, ih cute banget deh. Selanjutnya dapat apa ya? Wah, ini apa ya? Ih cute banget. Dapat bros, jadi kalian bisa pasang bros ini di baju kalian, di celana. Wow, cute deh. Ih, apa ya? Cantik banget. Yang ini warna biru. Kalau menurut aku, sepertinya ini juga gelang deh. Lihat bener gak ya ini gelang. Iya bener gelang. Ih cantik banget.
gelangnya daun gitu, dan ini simple tapi kelihatan mewah ya. Selanjutnya, dadadada, ada apa di sini? Wow, kupu-kupu. Nih, kupu-kupunya apa ya? Penasaran deh. Oh, ini juga bros ya, teman-teman. Tuh, cute ya. Jadi kamu bisa pasang di dress, baju, ataupun celana kalian. Good. Gantungan kunci Hello Kitty cantik ya, tuh balerina. Ih, cantik banget ya yang ini. Dan wow, cantik banget. Ini dapat yang sama ya seperti tadi. Amat. Jadi nggak sabar buat buka. Hah? Apakah ini? Aku jadi penasaran. Oh, ini dalam bentuk bros ya, teman-teman. Dan apa ini tulisannya? Wow, jadi kayak bentuk teka-teki. Masuknya miring, keluarnya juga miring. Apaan tuh? Kancing baju. Ih, kalian bisa pasang di tas kalian nih. Jadi bisa main tebak-tebakan sama Lanjut. Apakah kalung ataukah apa ya, teman-teman tahu nggak ya kira-kira ini apa ya nih? Aku rasa bisa jadi kalung kali ya. Jadi kalian bisa buka terus kalian ikat ke leher kalian. Jadi aku rasa sih ini kalung ya. Sama ya ini ya. Tadi kita juga udah dapat ini 2. Jadi ini tuh gelang. Wah, ini karet rambut ya, teman-teman. Karet rambut atau bukan ya? Kayaknya bukan deh. Coba kita lihat. Oh, bukan. Ini tuh gelang ya. Jadi kalian bisa pakai jadi gelang. Tuh, cute ya. Apa ya ini? Makin seru ya kalau buka ginian. Wow, ini ada 2 sih. Oh, ini anting tuh ada. Jadi ada buat belakangnya. Nah, kita bisa lihat ya. Tuh. Jadi ini tuh anting untuk bunga, cantik ya. Dan ini dia kotak ungu yang terakhir. Let's see, kita bakal dapat apaan nih di sini? Oh, ada, aku kirain kosong. Ya, dapet sama kayak yang tadi ya, yang pertama. Cincin. Jadi kita punya 2 cincin. Iya, untuk kotak ungunya. Lanjut, warna apa ya? Aku sukanya warna oranye. Eh, kita ambil warna oranye. Sini. Wah, kayaknya wow. Ini dia unicorn. Cantik banget. Coba pakai. Aduh, sorry guys, enggak muat nih. Ternyata muatnya di kelingking aku. Pakainya. Wow. Wah, ini sih cantik banget loh, guys. Ini adalah gelang tuh. Ih, cantik banget yang ini. Aku suka banget warnanya, simple dan cute. Oke, lanjut warna oranye lagi. Let's see, dapat apa nih? Wah, ini anting-anting tuh. Tapi yang ini antingnya tinggal masukin ke dalam telinga kita. Ini bagus nih buat pesta-pesta. Yang berikutnya apa ya?
sama ya kayak yang tadi, warna ungu kita udah dapet, itu dapet yang gelang. Lanjut, apa ya? Wow, ini cantik banget ya warna emas. Dan ini tuh apa ya? Coba kita lihat. Penasaran juga sih. Oh, ini bros ya teman-teman. Tuh, kalian bisa pasang ini di seragam baju kesayangan kalian. Terakhir untuk warna oranye. Apa ya? Wah, dapat cincin lagi nih kayak yang tadi warna ungu. Kita taruh yuk, mana ya? Kita udah dapet 3 ya untuk cincinnya. Lanjut, aku mau warna kuning. Wah, warna kuning ini banyak ya. Yuk kita lihat yuk, dapet apa ya. Ih, dapet lagi nih cincin love, cincin princess nih. Jadi udah ada 4 cincin, bisa bagi ke teman-teman. Beda-beda warna sih, nanti kita lihat lagi ya. Lanjut lagi. Tahunya apa? Ya, ini dia anting. Tapi antingnya ini cute banget ya, kelihatan mewah, bunga-bunga. Wow, bisa tebak dapat apa ini? Ya, cincin lagi. Kayaknya banyak ya dapatnya cincin. Wah, ini aja cincinnya udah banyak nih. Nah, ini apakah dapat cincin lagi? Sepertinya wah, enggak. Ini sama ya, dapat gelang. Tadi kita juga udah dapat. Gabungin yang sama sini. Tada. Lanjut. Dapat apa ya? Wah, dapat anting yang tadi nih. Ini udah dapat juga ya, sama. Kita gabungin. Lanjut. Sekarang kita lihat dapat apa. Wow, ini apa ya? Kayaknya gelang-gelangan deh. Coba kita lihat. Iya, ini tuh gelang-gelangan. Tuh ih, warna bola-bolanya lucu ya, bisa berubah warna ya. Ungu, tuh kalian perhatiin ya. Ungu, biru, kayak warna galaksi. Ih, cute banget deh. Ikat rambut sama kayak yang tadi yang warna ungu. Nah, taruh tempat yang sama. Apa ya? Wow, cantik. Ini apa ya? Ini kita belum dapat yang ini ya. Kita buka deh, lihat. Warnanya ungu. Akhirnya kita dapat warna merah ini. Sorry, ini warna merah. Oh, bos warna merah. Tuh, cantik sekali warna merahnya. Tapi tadi kita dapat bros deh yang sama. Di mana ya? Ada yang bisa bantu aku? Di mana ya? Taruh sini aja deh. Sini ya. Sini deh. Sini deh. Nah, sama-sama bunga. Lanjut. Kayaknya ini apa ya? Cincin unicorn. Nih, dapat lagi deh. Oh, ini gelang bisa digede kecilin guys. Tuh, jadi ini cowok juga bisa pakai sih. Cewek cowok, warnanya netral ya buat cewek cowok. Ih, cute deh. Kita taruh di gelang. Ini udah mau habis ya box kuningnya. Apa ya? Ih, sama persis sama yang tadi. Nih, taruh lagi deh. Ya, bisa bagi-bagi nih sama teman-teman. Lanjut lagi. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir dapat apa ya? Dapat anting. Tadi kita juga udah dapat ya. Di mana ya? Oh, ini dia. Tuh, sama kan? Anting. Ya, kotak yang terakhir warna hijau. Jadi cuma ada 4. Langsung aja kita buka daripada penasaran. Dapatnya apa sih? Apakah sama lagi?
Wow, yang ini tuh bagus banget. Ini kuda unicorn warnanya gold. Jatuh. Tuh, ih bagus, coba. Nah, kita coba yuk. Lucu ya. Nah, apa sih ini? Wow, sama ya dapat gelang, tapi di sini warnanya lebih ke cowok sih. Cewek-cowok bisa sih ada pinknya. Tahu? Berikutnya, makin penasaran. Ya, sama lagi warna biru gelang. Jadi ada banyak ya gelangnya ya, kayak cincinnya. Yang terakhir nih, dapat apa ya? Kalian bisa tebak? Kalian bisa tebak? Ayo kita buka. 1, 2, 3. Iya, cincin lagi. Tadi aku juga tebak cincin nih. Siapa yang tebak cincin sama dengan aku? Ini dia. Jadi, ini dia hadiah-hadiahnya dari 36 kotak princess yang kita punya. Jadi benar-benar aksesoris ya, dari gelang, bros, cincin, anting, kemudian ada apalagi tuh gantungan kunci Hello Kitty. Ya, banyak kan bros sih sama gelang. Dan paling banyak itu cincin ya sama gelangnya. But menurut aku semuanya ini bagus ya, dan harganya juga terjangkau. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan tunggu ya video aku berikutnya. Aku akan unboxing mainan-mainan. Jadi kayak surprise toys gitu. Jadi pastiin kalian buat stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dah semuanya.